wisata ini adalah pintu masuk. Sobat wisata ini adalah pintu gerbang menuju Kebun Raya Kuningan. Selamat datang di Kebun Raya Kuningan. Nah, ayo guys, ikuti petualangan jejak wisata mengelilingi Kebun Raya Kuningan ini. Ikuti terus sampai tuntas ya, dan jangan di skip. Terima kasih. Ini adalah area parkir untuk roda 2 dan roda 4 yang cukup luas, atau buat motor dan mobil. Dan di sekitarnya sudah ada kantin, musola, dan lainnya. Sobat wisata, di sini yang kita jumpai dari area parkir adalah rumah anggrek. Nah, di dalamnya banyak beraneka jenis tanaman bunga. Bangunan ini adalah toilet guys, dan di sini juga ada penyewaan payung sebesar Rp5.000 buat keliling ke Taman Kuning. Dan ini adalah tanah lapang yang cukup luas guys. Nanti kita lanjut ke taman bunganya guys. Nah, di sini area buat spot foto juga guys. Backgroundnya tentang keindahan alam dan Taman Kuning. Dan di sini juga ada, di tengah-tengahnya ada kolam, namun kolamnya kering guys. Dan di depan juga ada gardu pandang. Kita naik ke atas guys. Lumayan tinggi guys. Nah, di sini ada dua bangku guys, namun sudah pada rusak. Nah, di depan itu ada Gunung Ciremai guys, namun tidak kelihatan. Nah, di sini ada petunjuk arahnya guys. Kalau lurus ke Taman Kuning, belok kanan, belok kiri ke Patung Kuda dan Pujasera, dan ke kanan ke bawah ke laut. Kita ke Pujasera dulu guys. Di sini ada kantin murah guys.
ya patung kuda guys. Sini juga ada kajianku guys. Lanjut turun ke bawah guys. Kalau air mancur. Dan ini adalah jalan menuju ke amfiteater. Nah ini dia guys, air mancurnya guys.
sobat wisata. Kebun Raya Kuningan ini tempatnya sangat luas banget guys, dan banyak sekali tanaman bunga, palem dan lainnya. Dan di sini juga bisa buat tempat parkir untuk roda 2 dan roda 4 barangkali yang dari atas untuk menuju turun ke bawah ini cukup jauh jaraknya, kurang lebih 1 kilo. Jadi mobil maupun motor bisa turun ke bawah, arahnya dari sana guys. Kalau dari depan arahnya dari sebelah kanan atau lurus terus nanti sampai ke sini. Nah, di sini suasananya enak guys, suasananya rindang sejuk, anginnya segar banget.